Pemirsa, Gubernur Jambi Al-Haris angkat bicara terkait rekomendasi Komisi 5 DPR RI yang meminta penutupan jalan nasional bagi angkutan batubara di wilayah Jambi. Rekomendasi itu menyusul terjadinya kerusakan jalan nasional sehingga kerap terjadi kemacetan. Menurut Al-Haris, soal penutupan jalan nasional harus ada koordinasi Komisi 5 dengan Komisi 7 DPR RI yang membidangi pertambangan. Desakan penutupan jalan nasional bagi angkutan batubara di Jambi digaungkan Komisi 5 DPR RI kepada Gubernur Jambi. Saat rapat dengar pendapat Komisi 5 dengan Gubernur Jambi pada Rabu 29 Maret lalu. Di mana menurut Komisi 5, aktivitas angkutan batubara harus melewati jalan khusus, bukan melewati jalan nasional. Apalagi saat ini beberapa ruas jalan nasional di Jambi yang menjadi lintasan angkutan batubara rusak parah serta kerap menyebabkan kemacetan. Terkait rekomendasi Komisi 5 DPR RI ini, Gubernur Jambi Al-Haris saat ditemui usai menghadiri paripurna DPRD Provinsi Jambi pada Jumat 31 Maret mengatakan menghargai rekomendasi Komisi 5 DPR RI yang meminta jalan nasional ditutup untuk aktivitas batubara. Namun dirinya juga meminta Komisi 5 untuk berkoordinasi dulu dengan Komisi 7 yang membidangi pertambangan sebab dirinya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Ini kan baru Komisi 5, ingat tuh, Komisi 5. Sementara komisi yang mengatur pertambangan ini di Komisi 7 DPR RI gitu loh. Itu aja intinya, Komisi 5 itu kerja jalan. Komisi 7 itu jualan, jualan gas, jualan batu bara. Semua untuk negara juga. Kita ini kan daerah kan, kalau tanya, gue tegas loh. Kita ini sudah ada diatur semua kewenangan kita. Gubernur itu apa tuh kewenangan? Enggak bisa kita ujuk-ujuk tegas keluar. Semua kita pikir. Al-Haris juga mengaku sudah menyurati Menteri ESDM dan Mendagri terkait dengan hasil pertemuan bersama Komisi 5 tersebut. Di samping itu, Al-Haris menyebutkan saat ini juga tengah dilakukan perbaikan ruas jalan-jalan nasional yang rusak oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi serta Balai Jalan Nasional agar aktivitas masyarakat tidak terganggu. Rian Cencen, JEK TV, melaporkan.